Terus jari empat kamu nggak bisa bisa itu harusnya udah jari jadi ini udah jari 4 harusnya iya itu jari 2 di situnya terus pas di sini ini kalau kamu pakai jari 3 jangan kayak ini aku kesulitan aku aja kesulitan loh jadi harusnya pakai jari 1 gitu ya. Gimana rasanya perlu penyesuaian ya? Iya, kenapa jarinya harus kayak gitu sih? Kamu tahu enggak? Hah? Nah, jadi kamu dulu belajar pakai buku apa? Iya, aku tahu buku apa. Udah lama ya? Iya, itu SD. Oh, jauh banget sekarang SMA ya? Wih, di jauh banget. Udah lama kan tadi sebelumnya. Hah? Saya enggak tahu nomor sih. Jadi kalau di biola tuh semua alat musik ya pasti ada yang namanya kita jari kita nih harus efisien gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya contoh lagu apa ya? Twinkle benar nih. Misalnya lagu Twinkle. Kalau kita main kan pakai jari 1 ya. Nah kalau kita pakai jari 2. Nah, terus di sininya jari 2 malah nggak efisien jari kita, makanya kalau kita pakai jari yang benar gitu. Jadi kenapa jarinya harus pakai jari 2, jari 3, jari 4? Itu untuk efisiensi jari kita. Jadi kita mau gerak ke sana kemari itu lebih enak gitu. Itu salah satu contoh part yang mudah ya. Nah kalau part yang agak sulit kayak gini penting sekali jarinya gitu. Oke, terus biola ini fungsinya Mira tahu nggak kalau misalnya dalam grup nih fungsinya biola tuh apa sih? Nah, apa iseng-iseng aja kayak ibaratnya orang lagi nyanyi permisi lewat gitu. Permisi lewat. Jadi biola ini kan alat musik melodis ya. Jadi fungsinya kayak kata ibu siapa tadi buat sebagai pemanis gitu. Nah, gimana kalau pemanisnya ternyata nggak manis? Kan gitu kan. Nah, jadi Mirel, kamu kalau bisa vibrato coba dipakai. Jangan males pakai vibrato. Oke? Boleh kamu coba vibratonya dulu? Part mana lagi yang kamu bisa long tune? Kamu mainnya long tune di situ, yang part mana? Oke, boleh coba.
Iya, masih vibrato. Coba lagi ya. Ini kamu pakai jari tiga ya. Jari tiganya agak maju berarti kalau di tempelan kamu tuh di sini kayaknya. Nah. Oke. Okay. Nah, yang di sininya ya supaya kamu jarimu belibet banget ya. Usahakan jari 4. Pakai jari 4 aja. Jadi kamu enggak usah salah kemarin. Gitu ya. Oke, coba lagi. Itu F apa V? Itu F. F ya. Soalnya dia ambil nada 5 minor. Oke, berarti ya benar. Lagi, coba lagi. Lagi ya. Masih kurang tuh F-nya. Karena ini manis banget loh ya. Kalau kamu dengar melodinya tuh di sini. Maksudnya kalau apa ya? Misalnya kita main musik kan kita punya buat gambaran nih arrangernya ngasih notasi kayak gini. Terus ke sini ya. Oke, nah pas di sini notnya atau ya, yang ini ya. Oke, jadi di situ hati-hati lagi rel. Coba dong jari kamu gimana sih dari awal ya sama-sama. Di hitam sini ya, yang ada tempelan. Iya. Gitu ya. Coba lagi ya, sama-sama. Wah,